Halo, aku Cha and welcome to this channel. Guys, korang pernah tak mengalami pengalaman seram sehingga tidak dapat dilupakan? Pasti pernah kan? Aku pun sama guys. Aku juga pernah mengalami pengalaman seram sehingga aku sendiri tidak dapat lupa sampai sekarang. So hari ini aku nak berkongsi pengalaman seram aku ketika aku dan family aku dalam perjalanan pergi bercuti. Kejadian yang berlaku ni singkat je, hanya berlaku pada satu malam je, tapi cukup menyeramkan. Kejadian ini berlaku bulan Februari lepas, pada tahun ni 2022, selepas Chinese New Year. Yang ikut pergi bercuti ada 7 orang termasuk aku. Aku, adik aku 3 orang, Shira, Zira dan Azrin, dan 2 anak aku, 1 anak buahku iaitu anak kepada Shira. Anak-anak ni tak payah sebut nama lah ya. FYI, aku dah kahwin. FYI juga, sekolah masa tu belum buka lagi, masih bersekolah atas talian PDPR. Di sini aku memilih untuk tidak menyebut nama daerah kami dan tempat tujuan. Jadi nama tempat aku singkatkan je ya. Kami dari daerah S hendak ke daerah B. Perjalanan kami ke sana mengambil masa selama 5 jam ke 6 jam kalau tak silap, kerana aku bawa kereta slow and steady. Kalau orang-orang biasa cakap, kalau bawa kereta sendiri itu biasa sampai 3 ke 4 jam je, mengambil masa 3 ke 4 jam je. Tetapi aku tidak begitu guys, kerana itu pertama kali aku bawa kereta sendiri jalan jauh-jauh. Apalagi kami berangkat tu petang. Jadi bergeraklah kami pada masa tu pada jam 5.30 petang. Kenapa kami pilih pergi petang, tak pilih pergi pagi? Sebab plan nak pergi bercuti ni last minute. Di awal perjalanan semuanya baik-baik sahaja. Tiada apa-apa yang berlaku melainkan perut mulai merasa lapar. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di warung makan yang buka 24 jam yang sentiasa menjadi tempat singgah semua orang. Makanan di situ semua sedap-sedap guys. Apalagi kari kambing. Sedap. Setelah selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Masa 1 jam dah menunjukkan pukul 8 malam. Hari pun semakin gelap. Tapi untungnya waktu tu cuaca baik. Aku pun drive sambil menyanyi, diikuti adik-adikku dan anak-anakku, menari sikit-sikit, menikmati perjalanan kami. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Anak-anak mula nak tidur dah, kantuk. Begitu juga adik aku, Azrin dan Zira. Mereka pun ikut tidur. Yang tak tidur waktu tu cuma aku dan adik aku Shira. Aku memang tak tidur lah kan, aku kan drive. Suasana dalam kereta pun sunyi je. Nak on lagu, on music, dah tak dapat sebab line pun tak ada. Kerana sepanjang perjalanan pun line ada dan ada tak ada. Aku dan Shira pun tak banyak cakap. Aku pun fokus drive. Drive punya drive, jam pun menunjukkan pukul 10 malam. Dalam kefokusan aku drive ni, tiba-tiba dalam kegelapan malam yang tak ada satu pun lampu jalan, ada cahaya kenderaan dari belakang yang nampaknya laju. Jadi aku slowkan kereta aku yang memang dah slow tu supaya kenderaan tersebut boleh memotong. Kenderaan tersebut semakin menghampiri. Dan korang nak tahu itu kenderaan apa? Van jenazah guys. Aku dengan Shira yang tengok van tu pun shock lah, terkejut. Kejut sikit sebab takut kan. Biasanya kalau laju-laju tu mesti ada sesuatu dalam. Aku tanyalah adik aku kan, kau nampak tak tu van apa?
jawablah, nampaklah. Orang punya mata, tanya lagi kan. Aku pun jawab lagi, perlu kelimpas waktu ni. Laju pula tu, adik aku pula no respon. Takut agaknya. Krik krik, krik krik. Waktu ni, Syira tiba-tiba teringatlah petua orang-orang. Kalau nampak van jenazah atau van mayat, kita lemparkan duit shilling dengan alasan supaya benda tu tak ikut kita. Jadi kami berdua pun ikutlah petua tu. Waktu ni adik aku Zira dan Azrin terbangun. Sebab yalah, aku dengan Syira kecoh nak cari duit shilling. Sebab nak baling keluar, diorang bertanya kenapa, dan aku dan Syira memilih untuk diam. Takut diorang takut juga kan. Tapi kejadian itu tidak terjadi sekali itu sahaja. Kali ini lebih menyeramkan. Selepas beberapa minit, van jenazah tadi pergi, berlalu pergi meninggalkan kami di belakang. Datang lagi cahaya kenderaan dari belakang. Masa ni anak-anak je dah tidur. Kami adik-beradik, aku drive lah kan. Yang lain juga tak tidur lagi. Semua dah bangun, cuma anak-anak je yang tidur. Macam di awal tadi, aku pun slowkan kereta aku bagi kenderaan tu, bagi laluan untuk kenderaan tu memotong. Sebab aku slow kan, jadi aku bagi dia laluan supaya dia boleh memotong. Kenderaan itu semakin menghampiri, dan sekali lagi van jenazah melimpasi kami. Dan kali ini, setelah van tersebut berada tepat di hadapan kami, nak tahu apa yang kami nampak? Tak tahu. Kami nampak sesosok pocong yang sedang memandang kami dari belakang van dengan wajah yang tidak begitu jelas, tapi bentuknya jelas. Masa ni kami semua diam ketakutan, cuba mencerna apa yang kami nampak tu betul ke tidak. Kalau satu yang nampak mungkin tidak betul, tapi ni empat kami nampak. Masa ni aku dengan Syira ikut lagi petua tu dengan melemparkan duit shilling keluar tingkap. Duit shilling yang kami lemparkan tu 20 sen emas, warna emas, duit shilling baru yang 20 sen. Tak tahulah kenapa yakin sangat dengan petua tu waktu itu. Dan guys, kali ini di luar jangkaan, tidak seperti event yang pertama tadi yang tidak nothing, tidak berlaku apa-apa dan tak nampak apa-apa pun yang melimpas je. Tidak lama kemudian, lebih kurang macam tu lah. Cermin di harapan, cermin di bahagian aku drive tu, macam dilempar sesuatu yang nampaknya macam duit shilling 20 sen emas yang kami baling tadi. Sedangkan duit shilling yang dilempar tadi semestinya tinggal di belakang sebab dah dibaling kan, tapi malah dilempar balik ke arah kami. Kita orang berempat betul-betul terkejut, terdiam, terkaku. Tapi dalam ketakutan kami, adik aku Azrin sempat lagi bergurau. Dia tak nak di shilling tu, sikit sangat katanya. Aku pula menyambung, mungkin dia orang kaya dulu, kata aku pula. Semuanya ketawa dalam ketakutan untuk menghilangkan sedikit rasa takut lah. Walaupun sebenarnya memang takut sangat dengan apa yang kami nampak, dengan apa yang dilempar, yang membuat kami terdiam, terpaku, terkaku, terkejut. Alhamdulillah, selepas menempuh perjalanan selama 5 jam ke 6 jam, kami pun selamat sampai di tempat tujuan. Walaupun ketika mencari hotel tu adalah sesatnya,
Yalah sampai dekat sana kira jam pukul 12. Kau tak silap lah pukul 12 sampai sana. Cari hotel. Map buat hal. Tak tahulah salah map ke, salah kami ke, tak tahu. So, sekian dari perkongsian pengalaman seram dari aku. Yang mungkin tidak begitu seram atau tidak seram langsung bagi korang yang mendengar. Tapi bagi aku itulah pengalaman seram yang pernah aku alami. Masih banyak pengalaman sebegitu, itu hanya salah satunya. Kalau korang nak lagi kisah seram dari aku, bolehlah komen di bawah, okay? Sampai di sini sahaja video dari aku. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika anda ada pengalaman seram, bolehlah berkongsi di ruangan komen. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe ke channel ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Dadah.